2.580 genep jemaah haji di Kabupaten Bandung geus marulang deui ka Lemah Cai. Sanajan kitu opat urang jemaah haji tilar dunya balu karka sakit satutas ngalakonan ibadah haji di Tanah Suci. Dina emprona eta sakumna jemaah haji nu daptar dina taun 2012 teh kiwari nungtut tanda ratang. Dina usum haji tahun ieu 2.580 genep jamaah haji asal Kabupaten Bandung miang ka Tanah Suci. Tina jumlah anu sakitu teh jamaah haji anu tilar dunya opatan, turta duaan sejena dipulangkeun balukar gering, satutas ngalakonan rukun haji tur diheulakeun mulangna. Dina usum haji ayeuna pihakna rea nyahareupan rereged ti mimiti pasualan pangawruh manasik, tapi kajeng lengan tambahan kuota. Dina tahun ieu umur jamaah haji anu miang teh anu pangorana 21 tahun tur tapang sepuhna 88 tahun. Kareanana eta jamaah teh ngadalaptar ti saprak taun 2012. Yang meninggal dunia Pak di Kabupaten Bandung. Yang meninggal dunia di Kabupaten Bandung berjumlah 4 orang dari kloter 1, kloter 13 1 orang di kloter 13 satu orang, di kloter 24 satu orang, dan kloter 62 satu orang. Itu meninggalnya karena apa Pak? Meninggalnya di samping menurut informasi yang kami terima bahwa yang 4 orang itu meninggal karena sakit. Pak, ini yang haji yang dipulangkan ini dari kloter awal dengan alasan bahwa jamaah haji tersebut sudah melaksanakan ibadah haji, namun karena kondisinya sakit ya oleh pemerintah Indonesia dipulangkan lebih cepat ke tanah air. Pihakna miharep dina tahun 2020 anu bakal datang, sakumna calon jamaah haji anu bakal miang kudu leuwih nalingakeun kasehatanana sarta tuhu kana pituduh nalika ngalakonan manasik haji. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.